Bikin semua kaget, Tom Haye malah ngomong gini jelang laga krusial lawan Irak. Alhamdulillah kabar baik hampiri timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia lawan Filipina. Kabar ini bisa jadi pengunci tiket menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah wasit kesayangan supporter timnas Indonesia bakal pimpin laga kualifikasi Piala Dunia lawan Irak. Pernyataan mengejutkan Tom Haye jelang lawan Irak. Pemain timnas Indonesia, Tom Haye, membuat pernyataan mengejutkan menjelang laga krusial melawan Irak dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia Round 2 Zona Asia. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno ini menjadi sangat penting bagi skuad Garuda untuk melanjutkan langkah mereka menuju Piala Dunia. Tom Haye menyatakan keyakinannya terhadap peluang tim Indonesia dalam laga melawan Irak. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami siap untuk memberikan segalanya di lapangan. Kami sudah bekerja keras dalam latihan dan mempelajari permainan Irak. Kami yakin bisa meraih hasil positif, ujar Haye dengan penuh optimisme. Haye juga menyinggung mengenai strategi yang telah dipersiapkan oleh pelatih. Pelatih sudah menyiapkan beberapa skema taktis untuk menghadapi kekuatan dan kelemahan Irak. Kami akan bermain lebih agresif dan mencoba untuk menguasai permainan sejak awal. Kunci kemenangan ada pada kedisiplinan dan kerja sama tim yang solid, tambahnya. Meski penuh dengan keyakinan, Haye tetap realistis mengenai tantangan yang dihadapi. Irak adalah tim yang kuat dengan pemain-pemain berpengalaman. Mereka memiliki keunggulan fisik dan teknik yang harus kami antisipasi. Namun, kami percaya pada kemampuan dan potensi tim kami. Setiap pemain tahu betapa pentingnya pertandingan ini dan kami siap untuk bertarung habis-habisan. Jelas Haye. Pernyataan Tom Haye ini tentunya memberikan suntikan semangat bagi timnas Indonesia serta para penggemarnya. Pertandingan melawan Irak akan menjadi ujian berat, namun dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh dari supporter, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia masih terbuka lebar. Semua mata akan tertuju pada Stadion Gelora Bung Karno saat timnas Indonesia berjuang untuk meraih kemenangan dan mengukir sejarah baru dalam dunia sepak bola. Alhamdulillah kabar baik hampiri timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia lawan Filipina. Kabar ini bisa jadi pengunci tiket menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Resmi berstatus WNI, Kelvin Verdonk bisa dimainkan saat lawan Filipina. Kelvin Verdonk secara resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kepastian itu didapatkan setelah melalui proses naturalisasi yang lengkap pada Rabu hari ini. Resminya Kelvin Verdonk menyandang status WNI mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Alhamdulillah Kelvin Verdonk sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Ini kerja keras dan kerja bersama semua pihak yang cinta sepak bola Indonesia dan ingin sepak bola kita maju. Setelah proses pengambilan sumpah, Kelvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Dengan begitu, sang pemain sendiri masih harus menjalani satu proses lagi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Diketahui, Kelvin Verdonk masih diperlukan satu langkah penting lainnya, yakni persetujuan dari FIFA agar dapat berlaga di kancah internasional bersama skuad Garuda. Dengan naturalisasi Kelvin Verdonk,
diharapkan akan memperkaya komposisi pemain timnas Indonesia serta membuka peluang yang lebih luas bagi sepak bola tanah air untuk meraih prestasi internasional yang gemilang. Untuk pertandingan di bulan Juni ini, timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak, 6-6, dan Filipina, 11-6, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jakarta. Asnawi Mangkualam CS diketahui hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di posisi kedua grup F dengan mengoleksi 7 poin hasil dari 4 pertandingan. Unggul 4 poin dari Vietnam di tempat ketiga. Yes, alhamdulillah, wasit kesayangan supporter Timnas Indonesia bakal pimpin laga kualifikasi Piala Dunia lawan Irak. Wasit Sean Evans asal Australia akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia versus Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK. Pertandingan Indonesia versus Irak akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada Kamis 6 Juni pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari syafak.com, laga Indonesia versus Irak akan dipimpin wasit Sean Evans asal Australia. Kemudian Lakrindis George akan bertugas sebagai asisten wasit pertama, Goldrick Owen asisten wasit kedua, dan Kim Dai yang bertugas sebagai wasit keempat. Sementara itu Safiri Ismail dari Iran akan bertugas sebagai pengawas wasit. Abdul Ghafor Abdul Hamid dari Maladewa bertugas sebagai pengawas pertandingan, dan Amalantan Kenneth Hanna dari Malaysia sebagai pengawas keamanan pertandingan. Pertandingan Indonesia versus Irak menjadi laga penting bagi tim Merah Putih. Kemenangan atas Irak akan membuat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Irak saat ini memimpin klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 12 poin. Sementara Indonesia berada di posisi runner-up grup F dengan mengemas 7 poin dari 4 pertandingan yang dijalani.